قال مسلم رحمه الله تعالى وأداه نوعا في علمه في دارين أمين. وكان سفيان الثوري dan adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala yaqulu, beliau berkata, utlubul ilma lil amali, cari olehmu, tuntut olehmu akan ilmu untuk diamalkan. Fa inna aksaron nasi, karena sesungguhnya kebanyakan orang, qad ghalatu fi dzalika, sungguh mereka tersalah pada demikian itu. Wa zannu najata bi ilmi, maka mereka menyangka akan dapat selamat dengan ilmu mereka. Min ghairi amalin bihi, dari tanpa mengamalkan dengan ilmu. Fa ainal ayatu wal akhbaru waridatu fi tahzibi fi ta'zibi man lam ya'mal bi ilmihi. Maka di mana ayat-ayat dan hadis-hadis yang datang di dalam mengazab orang yang tidak mengamalkan dengan ilmunya. Memang begitu kebanyakan kita. Jadi enggak cukup ilmu aja, mesti diamalkan. Wa kana Zunnun al-Misri, dan adalah Zunnun al-Misri rahimallahu taala yaqulu, beliau berkata, laqad adrakna an-nasa wa ahadahum kullama izdada ilman izdada zuhdan fid dunya wa taqlilan min mata'iha. Kata Zunnun al-Misri, laqad adrakna an-nasa, sungguh kami telah dapati orang-orang manusia, wa ahadahum, dan salah seorang di antara mereka, kullama izdada ilman, setiap kali bertambah ilmunya, izdada zuhdan fi dunya. Ya. Laqad adrakna an-nasa, sungguh telah kami dapati manusia, wa ahaduhum, jadi tandanya, wa ahaduhum, dan salah seorang mereka, kullama izdada ilman, setiap kali bertambah ilmunya, izdada zuhdan, bertambah zuhud fi dunya, di dunia. Wa taqlilan, dan mensedikitkan, min mata'iha, daripada harta bendanya. Wa narahumul yauma, dan kami lihat mereka sekarang ini, al-yauma, sekarang ini, kullama izdada ahaduhum ilman, setiap kali bertambah salah seorang di antara mereka ilmunya, izdada fid dunya rohbatan, bertambah pada dunia gemarnya, senang. Jadi kalau orang dulu bertambah ilmu, bertambah zuhud. Kalau orang sekarang, itu di zaman beliau ini, Zunnun al-Misri, Masya Allah, bertambah ilmu, bertambah demen sama dunianya. Apalagi zaman sekarang, zaman kita, Masya Allah. Yang jahatnya lagi, Al-Quran, Al-Hadis dibuat tameng. Itu jahat banget. Al-Quran, Al-Hadis buat tameng. Na'udzubillah. Iya. Kodok-kodok. Makanya saya ingat banget nih ngomong ini. Saya ingat banget guru saya, Kiai Syafi'i Hazami. Kata beliau, kalau kiai mobilnya kijang aja. Saya ingat banget itu. Berkali-kali beliau ngomong itu. Kalau kiai mobilnya kijang aja. Tapi saya memahami itu, ya, itu adalah secara hakikatnya, ya, apa namanya, maksud tujuan beliau itu yang sederhana. Karena kalau kita secara letter lock kita pahamin, sekarang kijang Innova mahal banget. Innova bisa 600 juta.
bekelas itu. Jadi yang sekarang nih, ya, yang sekarang, yang mobil sekarang yang sedang harganya, ya, sedang harganya, mobil saya sedang harganya, ya. Sedang itu, enggak atas enggak tinggi, ya. Apa enggak atas enggak bawah, sedang aja. Yang sedang aja, enggak usah tinggi-tinggi. Nah, kecuali orang bagi mewah, kiai dibagi alfat, enggak apa-apa dibagi mah. Dan kita juga khususkan kepada orang, kalau ada orang kiai mobilnya alfat, kita khususkan aja, mungkin boleh dibagi. Atau dia tahadus binikmah. Ini buat kita pribadi begitu pendirian kita. Saya ada salah seorang jamaah ngomong, Pak Kiai mobilnya apa dong ganti? Mobilnya Innova. Enggak, saya yang begini aja udah cukup nih, udah bisa jalan begini juga. Hah? Ini udah enak banget udah segini. Kecakapan malu makanya. Ya. Orang ada yang modelnya Pak kalau kecakapan malu ada. Jadi kayak kita pakai baju, ya, kecakapan gue ini kagak jadi dah. Saya termasuk orang yang begitu ya, kalau kecakapan rasanya enggak jadi. Sama mobil begitu, kecakapan enggak jadi. Jadi saya setuju apa yang dikatakan oleh beliau seperti itu. Jadi kalau kita ulama sederhana. Sederhana. Kenapa sederhana sebagaimana Nabi? Kenapa sebagaimana ulama-ulama terdahulu? Oh, Nabi kelas tinggi dah ya. Nabi juga begitu juga ya. Nabi kenapa Nabi merendah berpakaiannya rendah, semua rendah? Karena supaya orang-orang yang di bawah beliau, pengikut beliau bisa ngikutin. Begitu Pak ulama salaf saleh. Kenapa beliau sederhana? Karena ya supaya jangan salah ya juga ya, supaya jangan salah paham. Jangan salah paham. Nah, kalau umpama dikayain takut salah paham. Ya, takut salah paham. Nabi aja yang udah kayak begitu, umatnya banyak yang lupa. Ulama salafus saleh yang udah kayak begitu mencontohkan yang bawah banyak yang lupa. Begitu maksudnya. Ya. Kalau saya memahami ketika Nabi minta berdoa, Nabi berdoa, Allahumma amisna miskinan, ya Allah matikanlah aku secara miskin. Kalau saya pahamin itu benar-benar secara zahir itu. Ya. Artinya bukan maknawi, memang lafaznya begitu. Beliau minta supaya mati dalam keadaan miskin dan itu jelas Nabi dalam keadaan miskin. Artinya ketika sudah meninggal dunia, itu dunia dibuang-buangin semua, dibagi-bagiin kepada yang lain. Bercerai sama dunia sebelum dunia ceraikan kita. Bercerai sama dunia sebelum dunia ceraiin kita. Guru saya pun begitu sama. Semuanya dikasih-kasihin hartanya. Abah Anom. Hartanya dikasihin semua. Jadi rumahnya tuh udah enggak ada rumahnya udah. Itu yang ditinggal tuh beliau tinggalnya di tanah wakaf semua dikasih-kasihin anak-anakku udah dikasihin semua masih hidup. Besan saya juga sama begitu juga. Kayak maksud tuh. Semuanya dikasihin semua. Dia ditinggal di tanah pesantren. Udah akhir hayatnya gitu. Nah, itu sama dengan doa Nabi kayak begitu. Nabi perjalanan hidupnya itu saya baca ada ya
buku karangan Safi Antoni itu bagus ya, tentang kepemimpinan. Kata beliau, perjalanan Nabi itu begini hidupnya, ekonominya. Naik ke atas, lalu rata, turun lagi ke bawah. Gitu. Itu ekonominya. Jadi dilahirkan Nabi dalam keadaan miskin. Lalu di tengah, beliau dalam keadaan kaya. Kenapa? Memang mesti kaya di tengah. Kalau enggak kaya, enggak bisa membangun sarana, prasarana. Kayak kita di sini mesti kaya, bangun pesantren mesti pakai duit. Bangun masjid mesti pakai duit. Mesti kaya kita. Nah, entar udah akhir umur kita turunin. Pegang rem. Turunin. Ya, turunin barang-barang di oper-oper. Jadi kita ceraiin dunia sebelum dunia ceraiin kita. Nabi yang berlaku kan, bolanya buat ya? Berlakunya buat? Boleh berlaku buat kita, nah, iya. Nggak kuat, nggak kuat jangan. Ya jangan. Nggak kuat jangan. Wataklilan, iya. Dan mensedikitkan min mata'iha daripada harta bendanya. Setiap bertambah ilmu, beliau bertambah zuhudnya pada dunia, bertambah mensedikitkan daripada harta benda. Masya Allah. Tambah ilmunya, duitnya dikurangin dikit. Aduh, ini kita enggak kuat begini. Masya Allah. Dikurangin duitnya. Orang sekarang ya di, apa dibilang tahadus bi ni'mah. Memang benar tahadus bi ni'mah. Tapi saya khawatir ini buat tameng doang takutnya gitu. Mulutnya tahadus bi ni'mah, amalnya sombong-sombongan. Kalau tahadus bi ni'mah itu sambil sedekah ya. Masya Allah. Sedekah. Sedekah. Gampang duitnya sedekah. Tak harus menikmati tapi pelit ini. Pasti bohong. Wa narahumul yauma, dan kami lihat sekarang mereka ulama zada ahadum, setiap kali bertambah ahadum, ulama zada ahadum ilman, setiap kali bertambah seorang di antara mereka ilmunya, izdada fid dunya raghbatan, bertambah pada dunia gemernya, wa kasratan, dan banyak li amti'ati, bagi atau bendanya, min libasin, daripada pakaiannya, banyak pakaiannya, pakaiannya banyak, udah beli yang baru, yang lama masih disimpan aja. Yang bagus kita kalau beli pakaian yang baru dibagi. Iya, jadi kita beli pakaian nih Pak, yang bagus ya. Kita beli pakaian. Yang lama dibagi orang. Ini jarang nih. Kebanyakan orang bagi pakaian kalau udah mati. Ya kan? Begitu kan? Kebanyakan udah mati baru bagi-bagi tuh. Jangan tunggu mati bagi pakaian, masih hidup bagi-bagi. Apa dia bilang? Sayang saya masih cakep. Kemudian ada kata-kata yang kita kurang percaya. Apa dia bilang? Malu baginya. Malu apa sayang? Iya, kadang tipis bedanya. Ya, khawatir cuma di bibir aja. Malu. Bukan malu, sayang kali. Masih hidup. Insyaallah. Jangan udah mati baru bagi, jangan. Orang perempuan kan pakaiannya selama hari ya.
Dua lemari bisa. Bisa dua lemari. Penuh pakaian dia semua. Bagi. Kalau saya Pak emang enggak pernah beli baju saya. Saya enggak pernah beli baju. Paling mau jadi dosen aja tuh. Dari dosen ya karena masih dosen pakai baju begini gimana ya? Menyesuaikan diri. Dulu mau kuliah baju kuliah aja dah. Mau kuliah. Lain itu enggak. Saya pasrahin diri aja pakai baju apa adanya. Emang enggak beli baju, enggak pernah beli baju. Dari masih kecil, dari masih ya, pas lulus sekolah itu. Masih sekolah, pakai baju sekolah. Wa mat'amin dan pakai makanan. Makanan mau enak-enak aja, milih. Ya, makanan apa adanya aja. Disediain ini makan, sini itu makan. Yang penting enggak yang haram. Jangan sampai kita disediain makanan marah-marah. Kurang enak nih. Jangan sampai. Pemaskanin rumah. Mau yang cakep aja. Kata apa nih zaman sekarang. Apa dibilang? Tahadus binikma, rumahnya cakep. Itu beda-beda tipis itu. Memang benar sih tahadus binikma. Benar. Tapi kira-kira mana bersahajaan kalau ulama gitu. Yang bagus yang mana gitu. Masya Allah. Paling kagak yang sederhana gitu ya, sederhana. Yang berlaku di sini aja, di sini bagaimana orang? Di sini rumah-rumah bagaimana rumahnya? Berarti begini gitu. Ada saya punya encang apa engkong, nyai, engkong namanya dari istri. Dia pesan kepada nyai saya cerita. Nyai Ipa. Nyai Yop dari istri emang dia kan orang kaya emang dia itu engkong lu tuh katanya engkong lu dia pesan banget sama gua kalau tetangga belum beli sofa yang bagus lu jangan beli sofa yang bagus maksudnya begitu. Kalau tetangga lu kagak ada sofa kayak begini, lu jangan beli. Masya Allah. Itu sufi banget itu. Amalnya banget ini. Padahal bukan ulama, bukan. Orang biasa. Masya Allah. Bukan ulama, orang biasa. Tapi sudah amalan ulama dipakai. Makanya meninggalnya itu luar biasa. Bagus sekali. Meninggalnya cakep sekali. Kalau suaminya meninggalnya itu mau berangkat sholat subuh, emang beliau itu selalu sholat subuh berjamaah. Kalau kemana-mana, udah mau pulang aja, nggak mau dia kalau di tengah jalan tuh. Anaknya bisa diomel, dimaki-maki kalau masih di jalanan aja. Ini disupirin. Kalau udah mau ketinggalan, diomelin anaknya. Mesti udah sampai waktu, insya Allah. Itu bapak aja sampai begitu. Istrinya pun begitu, luar biasa. Maka meninggal, mukanya itu Pak, bersinar muka. Saya lihat benar itu. Cakep sekali mukanya. Masya Allah. Kan ada orang yang mukanya sedih aja dilihatnya. Emang orang soleh Pak, itu kelihatan muka dan anggota tubuh. Dua kata ulama dalam sarah ikan. Orang soleh kelihatan muka sama anggota tubuh. Anggota tubuhnya maksudnya gimana? Amal ibadah. Mukanya bagaimana? Muka orang soleh. Kelihatannya sejuk. Adem dilihat. Ya. Jadi rumah kita yang berlaku umum aja biasa.
Jangan kita punya rumah beda dari yang lain, rumahnya sampai ya, jangan, jangan begitu. Ya, standar yang berlaku umum aja. Ya. Berlaku umum. Wa man kahin nikah. Jadi kalau dalam tasawuf, Pak, nikah itu jangan banyak-banyak. Nikah cukup satu aja. Ya. Tapi kita jangan celak orang yang nikahnya banyak. Kata guru saya, beliau istrinya ada 4. Ya, kata beliau, orang yang bininya banyak itu, yang namanya bohong itu pabrik. Pabriknya bohong. Pabriknya bohong. Jadi udah biasa bohong. Beliau enggak, jangan bini 4, enggak. Ngomongnya begitu aja. Itu isyarat. Ya. Jadi kalau mau ganti, ya apa namanya? Ganti. Kalau udah meninggal baru nikah lagi. Udah meninggal, ganti lagi. Ya. Apa boleh nikah 4, nikah 2? Ya boleh, 4 boleh. Cuma kalau sufi enggak. Dia satu aja, enggak banyak-banyak. Dalam hadis tadi kita baca, andai kata kamu lihat apa yang aku lihat, ya, kata Nabi, kamu akan sedikit tertawa, banyak nangis, dan akan sedikit sedap-sedap sama istri di atas ranjang. Masya Allah. Oh iya. Berarti itu sufi itu. Emang Islam itu agama solusi. Kenapa boleh 3-4? Itu adalah alternatif. Itu alternatif. Artinya ketika udah keluberan, ya harus ditampung. Ya, keluberan harus ditampung. Kalau ditampung, banjir. Nanti akan jalan kemana-mana. Jadi pahamin di situ. Jadi jangan kagak banjir, ditampung. Salah. Makanya jadi nikahnya gak bener. Nikah 1, 2, 3, 4 gak bener. Jadi orang sufi nikahnya satu aja. Udah meninggal satu, baru nikah lagi. Jangan kagak nikah, jangan. Ya, karena mesti ada kita yang dampingin kita. Nah, untuk nikah tuh. Wa markabin, dan kendaraan. Kendaraannya. Ya, makin banyak kendaraannya, ya Allah. Kendaraan nih. Makanya tadi saya ingat kata guru saya. Ya. Toyota aja. Dulu nih, dulu. Ya. Sekarang maksudnya yang sederhana aja mobilnya, semuanya sederhana. Wa khodamin, pembantu. Pembantu memang perlu pembantu, ya yang secukupnya aja. Jangan sampai banyak. Satu orang pembantunya 4. Ada orang anaknya 1, pembantunya 4. Oh, Allahu Akbar. Yang ngurusin ini, yang ngurusin itu. Ini satu orang doang nih. Anaknya 1. Ngurusin anaknya doang, itu 4. Artis itu mah. Wana wizalika, dan sumpama demikian itu. Jadi kalau kita, ini beliau lagi, mengkritik nih orang sekarang. Ya, lagi ngeritik orang sekarang, bertambah ilmu, ya, bertambah dunianya, gemar terhadap dunia, ya, harta bendanya semakin bertambah, pakaiannya bertambah, makannya makin bagus, makinnya pengen yang bagus aja, tempat tinggalnya pengen yang bagus, nikahnya pengen yang bagus, ya, tempat tinggalnya pengen yang bagus, pelayannya pengen yang bagus, yang banyak, dan seumpama demikian itu apa aja. Nah, kalau kita pengen seperti salafus saleh dahulu, apa adanya.
apa adanya. Kalau kiai hidupnya sederhana, enak gak dilihatnya? Enak. Adem banget ya Allah. Adem. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat. Amin ya Allah.